guys, balik lagi di channel aku, it's Dewi ya guys. Aku buat tutorial sesuai requestan kalian yang ada di komentar ya. Walaupun requestannya pun gak sedikit, apa sih kayak gimana gitu, kayak tutorialnya kayak udah banyak yang tahu tapi ada yang belum tahu. Jadi udah kita buatin sesuai requestan kalian ya. Oh iya, untuk drama Raffnya ini aku masih record ya. Aku tuh kayak merasa mager-mager gitu guys. Ya udah, langsung aja ya kita bikin tutorialnya. Yang pertama ada tutorial cara bikin baju sekolah yang baru. Nah, untuk pertama-tamanya kita bakalan ganti baju dulu di homemaker ya guys, karena rumahku tuh ya di homemaker lah ya guys. Oke, kita ganti baju sekolah dulu ya sebelum mulai. Nah, kalau udah kalian tinggal klik action aja, cari baju yang uniform yang bisa diganti warna itu. Nah, yang ini nih guys, tunggu guys, ini nge-lag, sabar dulu. Nah, yang ini ya guys. Nah, kalau udah kalian tinggal klik aja menu, terus ke arah edit, terus kalian scroll ke bawah aja sampai ketemu material skill sama position. Oh ya guys, tadi sebelumnya lupa ganti baju dari warna abu-abu ya. Kalau udah klik aja itu, habis itu kali 10 juga ya. Nah, kalau udah kalian klik aja yang Y plus sama Y min. Nah, kayak gitu ya pokoknya, terus ikutin aja lah pokoknya guys, nggak bisa kok si tutor. Nah, terus klik aja 7 kali apa 8 kali apa 9 kali terserah, yang penting kayak bagus aja gitu menurut kalian. Nah, menurut aku yang bagus tuh yang ini nih guys nih. Ini menurutku yang bagus. Ya udah sih guys, kalau itu yang bagus, jadi itu aja. Nah, ini kayaknya yang bagus. Nah, itu ya guys yang bagus. Jadi aku pilih yang ini aja. Ini dia bajunya. Sapi pitu rasane malah geter. Nah kok